anak-anak, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai dalam pelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, untuk berikutnya pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi permainan sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Bahwa olahraga ini pertama kali dimainkan pada abad kedua dan ketiga Masehi, yaitu pada masa dinasti Han di Cina. Nah, pada saat itu masyarakat Cina menggiring bola, yaitu dengan menggunakan bola kulit dan memasukkan bola ke dalam jaring kecil. Seiring dengan perkembangan zaman, olahraga sepak bola sudah dimainkan oleh beberapa negara yang berjumlah 200 negara. Ini merupakan olahraga yang mengutamakan kekompakan dan kerjasama tim, bahwa berdasarkan ataupun dari penelitian, permainan sepak bola bertujuan memasukkan bola ke gawang lawan yang sebanyak-banyaknya. Jadi tidak satu aja, sebanyak-banyaknya. Itu tujuan utama di dalam permainan sepak bola. Anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, Bapak sampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Sedangkan indikasi atau indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi, menguraikan, dan cara menerapkan variasi gerak spesifik permainan sepak bola dengan benar. Jadi pemain sepak bola yang handal atau yang bagus, kita harus menguasai dulu beberapa teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Di antaranya teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola adalah yang pertama menggiring bola dengan istilah dribbling. Yang kedua menendang bola dengan istilah kicking. Yang ketiga adalah menghentikan bola dengan istilah stopping. Yang keempat yaitu menyundul bola dengan istilah heading. Yang kelima adalah mengumpan bola dengan istilah passing. Yang keenam yaitu merebut bola dengan istilah intercepting. Yang ketujuh yaitu menyapu bola dengan istilah sliding. Yang kedelapan adalah melempar bola dengan istilah anak-anak? Yaitu throwing. Yang kesembilan adalah menangkap bola dengan istilah goalkeeping.
Namun pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari teknik-teknik dasar, diantaranya adalah menggiring bola, menendang bola, menghentikan bola, dan mengumpan bola. Anak-anak, kita bahas satu persatu dari teknik dasar yang pertama, yaitu menggiring bola. Menggiring bola merupakan gerakan membawa bola dengan cepat ke depan secara terputus-putus menggunakan kedua kaki secara bergantian. Tujuan menggiring bola adalah menghambat permainan lawan dan melewati lawan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada video berikutnya. Teknik dasar selanjutnya adalah menendang bola. Menendang bola merupakan gerakan kaki menyentuh dan mendorong bola serta mengarahkannya pada sasaran tertentu. Tujuannya adalah untuk mengoper bola ke kaki lawan, baik itu kaki kanan maupun kaki kiri, dan untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Berikut cuplikan video menendang bola. Teknik dasar selanjutnya adalah menghentikan bola atau dengan istilah stopping. Pada teknik ini biasanya digunakan untuk mengontrol bola sehingga bola dapat mudah dengan dikuasainya. Kita bisa menghentikan bola menggunakan kaki, menggunakan paha, atau menggunakan dada. Berikut ini cuplikan videonya. Selanjutnya adalah teknik dasar mengoper bola atau dengan istilah passing. Mengoper bola adalah teknik dasar memindahkan momentum bola dari satu pemain ke pemain lain. Teknik passing ini sangat perlu dikuasai oleh pemain agar pola permainan yang diinginkan bisa berhasil, baik dalam menyerang maupun bertahan. Berikut cuplikan video teknik dasar mengoper bola. Itulah rangkaian materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak berharap kalian bisa mempraktekkan di rumah dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video
pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.